Hari ini aku lagi ada di Surabaya guys, aku lagi di CP. Dan hari ini aku mau konten challenge. Kalian kalau penasaran aku challenge apa, tungguin sampai habis. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, like, dan share ke share ke teman-teman, kerabat, semuanya. Selingkuhan juga boleh ya. Dan sekarang aku lagi sama mereka. Cuman emang kebalik guys, aku habis beli topi. Mereka beli, silakan ya. Iya, emang kebalik sumpah. Pokoknya kalian tungguin, jangan kemana-mana sih. Jadi guys, hari ini aku mau di makeover oleh enggak, kalau cewek seutuhnya nanti ada lagi. Cuman ini aku mau makeover ala-ala Grand H&M. Ya, H&M. Ku pun berharap dan tak berhenti doa-doa atas semua yang kau beri di lanes tak marah bahaya. Semoga ini kan terobati, tak ada lagi tangis. Berhubung di TV kita tidak menemukan yang bagus, yang kan ibu tinggi ya, jadi dia sekarang lagi gak bagus fashionnya. Kayaknya kita mau lanjut ke kuliner aja deh. Kita mau rekomendasi kuliner Endul di Surabaya. Dan nanti kita mau ke kopi-kopian Endul di Surabaya. Ya, stay tune guys. Belantara tak berjuang, manusia lupakan Tuhan. Jadi dari sekian banyak pilihan kuliner, kita memutuskan untuk ke Belok ini guys, ini makanan yang terkenal di Surabaya kan. Dimanapun sebenarnya terkenal sih, dan ini gampang gitu loh guys. Kita itu udah dari tadi, ada yang tutup, ada yang gak bisa di telepon, ada yang tutup. Yaudah, masker perjalanannya yeah. Dan jauh juga dari destinasi kita yang tadi. Dan ada deh, terus kita mau masuk aja ke destinasi ini. Aku bingung guys mau makan apa, soalnya udah lemas banget. Ini belum makan dari pagi, dan ini udah sore. Abis ini kita juga ke kopi-kopi ya. Tadi ke TP kita yes, wow. Sambal mangga, boros. Semua viral di medsos. Semua viral di medsos. Semua viral di medsos. Semua viral di medsos. Maaf ya guys, mau aku udah rusuh banget. Kita udah capek, lapar. Aku tuh kalau makan bebek selalu yang terakhirnya. Ambil yang hitam-hitamnya dulu. Wow. Ya, sambelnya. Ada teh kok murus. Dia enggak makan. Enak, Jun. Jadi toko kopi Pandaan. Ini destinasi ketiga. Kita dari pagi ke siang sore, akhirnya kita memutuskan untuk ke toko kopi guys. Karena ini kopi-kopian barusan dibuka. Kopi-kopian barusan dibuka. Cabangnya ini yang di Pandaan guys. Ayo kita masuk sekarang.
Nanti aku akan prank lagi, aku gak makan. aku kasih tahu ownernya ya guys. Kali ini kita bertemu dengan owner Panda dan Panda Panda. Ini dong. Nanti kamu lakukan. Jadi ya, aku mau nanya, Selamat bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dah.